kan coba lampunya paten ana sih kan sing iki iya oke bagus. Sebentar dah. Orang bapak ini mau berangkat kan? Ya, tinggal mandi ini. Doang berangkat udah tinggal keluar mandi. Tinggal mandi doang langsung udah nggak ada. Wow. Nah ini musuhnya nih. Ini iya. Ini dari sini. Nah ya. Coba deh. Seorang pemuda berinisial SA tewas saat melakukan aksi tawuran di Jalan Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada Minggu 3 Maret 2024 sekira pukul 4 pagi. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Hendrikus Yosi menuturkan SA tewas usai terkena sabetan di bagian punggungnya. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Jadi setelah kami menerima laporan polisi tersebut, kemudian kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana secara pasti konstruksi peristiwa tersebut. Jadi setelah kami lakukan proses penyelidikan, yang tentu saja kami mendatangi TKP dan kemudian kami memeriksa sejumlah saksi, dalam hal ini beberapa teman dari korban, sehingga kami mendapatkan informasi hasil penyelidikan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB. Ya. Jadi ada dua kelompok yang melakukan aksi tawuran di lokasi tersebut. Keduanya saling berjanjian atau bersepakat untuk melakukan tawuran dan membuat janji melalui media sosial Instagram. Nah, admin dari masing-masing kelompok tersebut kemudian saling memberitahukan perihal rencana kegiatan tersebut kepada teman-temannya. Sehingga dari mulut ke mulut akhirnya teman-teman dari kedua kelompok ini pun saling berkumpul dan kemudian menuju lokasi yang disepakati, yakni di Jalan Bangka 9, Kecamatan Mampang Prapatan. Nah, dari peristiwa tersebut terdapat korban sebanyak 3 orang yang sudah kami identifikasi. Antara lain SA yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian ada 2 korban dalam kondisi luka-luka, yakni saudara MS dan saudara RA. Saat ini tim opsional dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan unit reskrim Polsek Mampang Prapatan sedang melakukan upaya intensif untuk mencari keberadaan para pelaku yang terlibat di dalam kejadian atau peristiwa tawuran tersebut. Pak, dua kelompok ini pelajar, geng motor atau apa Pak? Ya, hal ini masih kami intensifkan. Jadi ada dugaan bahwa kelompok ini adalah kelompok pelajar maupun ada kelompok perkumpulan anak-anak remaja, tapi ada juga yang sudah dewasa. Jadi ini bercampur ya, kedua kelompok yang saling terlibat dalam tawuran ini. Pak, dua kelompok ini itu memang sering tawuran atau bagaimana sebelumnya? Ini masih kami dalami, namun yang kami pastikan adalah pada saat peristiwa ini terjadi, keduanya bersepakat atau janjian di antara kedua admin kelompok ini berkomunikasi melalui media sosial, salah satu platform media sosial untuk sepakat melakukan tawuran. Kalau untuk korban meninggal dunia, lukanya di bagian mana Pak? Ya, jadi korban meninggal dunia ada luka di bagian punggung akibat benda tajam. Ini masih kami dalami terus. Hanya satu luka sabetan atau ada beberapa Pak? Ya, tentu saja ada beberapa luka, cuman yang terlihat parah ini luka di bagian punggungnya. Kalau yang korban luka saat ini kondisinya kritis atau masih dirawat atau seperti apa? Masih dirawat. Untuk korban yang luka-luka yang dua orang tadi masih dirawat. Itu teman yang korban meninggal atau ya, dari dari teman dari korban yang meninggal dunia. Berarti korban meninggal ini akibat tawuran? Nah, ini tetap kami kami lakukan pemeriksaan karena kan semua tim sedang bekerja sekarang. Nanti perkembangannya pasti kami akan infokan lebih lanjut.
kalau nggak salah infonya keluarga korban ini menolak untuk melakukan otopsi jenazah. Nah, kalau otopsi itu kan tetap harus dilakukan, ya tetap harus dilakukan karena ini kan proses penanganan atau proses penyidikan perkara yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Jadi kapan akan melakukan otopsi, Pak? Ya, ini kan kami dalam proses. Ini sedang dalam proses untuk penanganan perkara ini, termasuk dalam pelaksanaan otopsi. Berarti belum dimakamkan ya, Pak, ya, korbannya? Ah, ini nanti kami kan mau koordinasi dengan pihak keluarga. Ya. Gitu ya? Cukup ya?